Hai guys, okay, kembali lagi dalam Jessica Channel. Okay, sekarang ini saya pasal baliklah ke Johor balik sebab dah tamat lah. Kira dah cukup lah masa saya untuk jalan-jalan dekat Terengganu lah, walaupun tak semua tempat saya boleh jelajah, tapi sekurang-kurangnya saya boleh makan makanan tradisi di Terengganu ni. Contoh dia macam nasi dagang, otot-otot, sata. Nanti dekat Johor sana saya akan cuba resepi-resepi yang ada yang saya boleh buat lah makanan tradisi Terengganu ni. Jadi kepada siapa yang datang ke Terengganu ni, bolehlah tengok-tengok mencuba makanan di Terengganu ni, ya guys. Okay, sekarang ni saya tak tahu tak saya dekat mana sekarang ni. Ini dia keropok. Dekat sini hari tu lemang, semua lemang ada kat sini. Keropok je, keropok lekor, semua jenis keropok, macam-macam keropok dengan patung-patung Sabinia dekat sini, ya guys. Okay, sebelum saya balik Johor, saya nak beli oleh-oleh lah untuk kawan-kawan saya, tim-tim saya dekat studio sana. Okay guys, jom kita pergi tengok-tengok jalan. Saya pergi ke tengah tu. Sebenarnya ni semua sama je. Saya nak jalan jauh sikit juga. Okey, jom kita pergi sini. Sini ada yang dah rebus, ada yang belum rebus. Yang ni dah rebus semua ya? Yang belum rebus tu? Oh, semua mak dah rebus lah. Kira terus goreng je lah. Oh, okay. Oh, yang ni yang kecil? Yang besar. Oh, sebatang RM1. Jadi, kalau saya simpan peti sejuk, boleh tahan ke? Dia kalau dekat luar, 24 jam. Boleh lah. Kalau dia sama je macam yang ni. Tapi yang ni pun boleh simpan dalam freezer kan? Okey. Kat sini, yang sini, yang ni yang besar tau. Oh, yang ni besar lagi. Oh, sama je saiz dia. Oh, yang ni sama. Dia RM1 satu batang. Dan macam-macam lagi ya, ada sotong ikan apa semua, kain batik semua ni, keropok ada jual kat sini. Kita tengok, jom saya pun nak beli untuk kawan tim saya dekat Johor sana. Okey kak, ni saya ambil. RM5. Yang ni RM5 kan? Dia sama saiz dengan ni lah. Ni sama.
50 dah. Saya beli keropok basah, keropok kering tak kot. Keropok kering tak kot, sebab yang lain-lain tu boleh didapati di apa tu, di luar sana. So saya cuma beli yang keropok lekor basah original dari Terengganu. Okay guys, setakat ini saja pengembaraan saya di Terengganu. Ni kalau kita pergi Terengganu ni, balik dari Terengganu memang tak lepas beli lekor dia. Lekor basah dia memang mantap guys. So jangan ketinggalan, mesti beli, jangan tak beli. Sebab dekat sini murah tau. Satu batang tu RM1 je. Okay guys, jangan lupa like, comment and subscribe. Bye-bye. Saya nak balik Johor.